head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you are? We always leave the way. Okay, welcome back to my channel, guys, bro. ARS channel, bro. Oke, konten kali ini ya pastinya selalu berbeda, bro. Karena konten kali ini aku bikin yang luar biasa buat kalian semua, bro. Karena ini kontennya informatif banget. Pastinya bermanfaat buat kalian semua di situ. Mau perempuan, laki-laki, dewasa, maupun orang tua ya guys ya. Oke guys, sebelum kita lanjut untuk ke informasinya, jangan lupa ya guys ya, subscribe dulu guys, like, komen, dan share guys. Oke. Oke guys, kali ini guys aku akan memberikan tips-tips guys ya guys ya. Mengusir jerawat menggang, membandel pada wajah dan punggung kita guys. Karena kebanyakan ya guys ya, kita sekarang dibikin galau yang namanya jerawat guys, apalagi di wajah ya guys ya. Dan juga sekarang jerawat juga bisa timbul di punggung loh guys. Nah. Oke guys, di sini guys ya, aku akan menceritakan terlebih dahulu guys, kira-kira seperti apa dan bagaimana guys ya bisa timbul yang namanya jerawat guys. Nah, pertama guys, itu karena adanya penumpukan bakteri guys. Nah, di sini guys ya, penumpukan bakteri atau jamur atau yang kita sebut adalah kandida ya guys ya, pada usus dan pencernaan Anda. Ya guys ya. Jadi guys, yang perlu Anda perhatikan itu adalah pencernaan Anda. Ya. Karena apa? Karena di sini guys ada beberapa faktor ya guys ya yang akan kita sampaikan kepada kalian ya guys ya, tentang antibiotik ya ya, bekerja dengan cara membunuh semua bakteri yang bakteri pada tubuh ya guys ya. Kenapa guys? Karena gini, banyak dari kita guys ya, biasanya itu menyukai makanan yang tinggi akan gula guys. Nah, sedangkan makanan yang berserat ya guys ya, kita jarang mengkonsumsi itu guys. Ya, seperti apa? Seperti buah, sayuran mentah ya guys ya, dan yang lain-lain seperti itu. Nah, karena gini guys, karena pada dasarnya ya guys ya, kalau kita mengkonsumsi makanan yang tinggi gula guys ya, itu justru bisa membunuh bakteri yang jahat ya guys ya, membunuh bakteri yang baik ya, jadi bakteri yang jahat tidak dapat berkembang biak. Nah, apabila kalian mengkonsumsi yang namanya sayuran atau sayur rebus ya guys ya, itu justru bisa membunuh bakteri baik ya guys ya, dan bisa membunuh bakteri jahat agar tidak bisa berkembang biak. Seperti itu guys. Ya, guys, dan untuk faktor lainnya guys, misalnya banyak lagi guys. Yang pertama disedang penggunaan adalah pil KB. Ya guys ya. Kenapa guys? Karena ketika seseorang menggunakan pil KB, maka dia hormon Anda akan terganggu, akhirnya menimbulkan yang namanya jerawat, guys. Nah, dan yang kedua adalah air yang dimasak atau air PDAM, guys, itu masih mengandung yang namanya klorin. Nah, sedangkan klorin itu adalah tidak bisa apa dengan kita memasak air ya, guys ya, itu tidak bisa yang namanya membuang klorinnya. Nah, sedangkan klorin, guys, atau Cl dalam hal ini adalah zat untuk memutihkan dan menjernihkan air tersebut, guys. Nah, ini adalah beberapa faktor yang mengakibatkan kita bisa timbul jerawat di muka ataupun di punggung, guys. Nah, kita akan masuk untuk ke tips ya, guys ya. Tips menghilangkan jerawat, guys, dalam jangka cepat dan sangat cepat. Tepat ya, guys ya. Dan itu pun tidak menggunakan bahan-bahan kimia, guys. Cukup menggunakan cara-cara alami ya, guys ya. Yang pertama adalah menghindari, guys, 3 jenis makanan, guys. Nah, di sini ya, guys ya. Yang pertama adalah makanan yang tinggi gula, ya guys ya, mengandung kandida atau jamur, maka pertumbuhan bakteri jahat dan kandida juga bisa merusak tubuh Anda, guys. Ya, karena apa? Karena memang sudah banyak faktor ya, guys ya.
Kalau kita mengkonsumsi makanan yang tinggi gula, ya sudah pasti, ya guys ya, tubuh kita juga tidak akan sehat. Ya, dan juga bisa merusak tubuh Anda dan akhirnya muncullah jerawat, guys. Dan yang kedua, guys, adalah makan makanan yang mengandung tinggi gluten, guys. Nah, bagi gluten itu dapat menimbulkan peradangan di usus, guys. Nah, dan saluran pencernaan Anda atau inflamasi, jerawat, eksim, usus akhirnya bermasalah, guys. Ya, guys ya. Jadi yang pertama, ya guys ya, hindari makanan yang tinggi gula. Dan yang kedua adalah hindari makanan yang mengandung tinggi gluten, ya guys ya. Nah, kenapa guys? Karena kalau kita lebih banyak mengkonsumsi tinggi gluten, maka akan menimbulkan peradangan yang sangat parah di usus, ya guys ya. Dan akhirnya mengganggu pencernaan Anda, ya. Dan di sini guys, usus dan saluran pencernaan yang bermasalah, ya guys ya, dengan memperbaiki usus dan saluran pencernaan kulit Anda, ya, maka akan sembuh dengan sendirinya, ya. Dan yang ketiga guys adalah menghindari lemak yang terhidrogenasi, ya. Contohnya guys, biasanya kalian pasti tahu lah guys ya, kalau kalian mengkonsumsi yang namanya gorengan, ya guys ya, kalian beli di pinggir jalan, biasanya mereka menggunakan minyak goreng ini guys sampai berkali-kali dan warnanya pun hitam, ya guys ya. Nah, itu guys yang dinamakan adalah minyak goreng terhidrogenisasi guys. Nah, warna minyaknya semakin hitam, ya guys ya. Padahal guys, seharusnya minyak itu hanya boleh digunakan satu kali saja guys, ya guys ya. Oke guys, jadi itu adalah beberapa makanan yang harus kalian hindari guys. Nah, dan untuk berikutnya guys, ada yang kedua, tips yang kedua adalah tiga jenis makanan yang harus ada dalam makanan Anda guys. Nah, kalau tadi kan ya guys ya, kalau tadi kan makanan yang harus dihindari ya guys ya. Nah, sekarang adalah tiga makanan yang harus ada dalam makanan Anda. Yang pertama, makanan yang berserat tinggi guys. Nah, kenapa? Karena yang makanan yang berserat tinggi ya guys ya, dia berfungsi untuk membunuh bakteri ya guys ya, jahat, dan mendukung pertumbuhan bakteri baik dalam usus pencernaan Anda, ya. Dan kedua adalah berhati-hati dengan minuman berkarbohidrat tinggi guys. Nah, caranya gimana? Sangat simpel. Kalian bisa lihat di kemasannya guys ya, kandungan seratnya berapa persen atau kandungan yang lain juga berapa persen. Jadi kalian hati-hati guys ya. Dan untuk yang kedua adalah mengkonsumsi makanan yang berprotein tinggi guys. Nah, kenapa kok seperti itu? Ya guys ya. Karena berprotein tinggi adalah berfungsi bahan baku imun yang baik buat di dalam tubuh Anda guys. Nah, otomatis kalau imun Anda bermasalah, maka bakteri jahat akan tumbuh dalam tubuh kita dan akhirnya menimbulkan jerawat. Seperti itu. Nah, yang ketiga guys adalah lemak yang baik guys. Loh, maksudnya gimana lemak yang baik? Nah, kalian bisa mengkonsumsi lemak yang baik ya guys ya, seperti omega 3 atau minyak ikan. Kita kalau setahu kita sih adalah minyak ikan guys, atau omega 3 kita biasa sebut. Dan yang kedua guys adalah minyak kelapa, atau yang kita sebut biasanya VOC ya guys ya, seperti itu. Nah, kenapa guys? Nah, karena dengan kita mengkonsumsi tadi ya guys ya, jadi itu bisa membunuh bakteri jahat yang ada dalam, yang mengakibatkan peradangan di pencernaan Anda dan akhirnya dia menimbulkan jerawat guys. Nah, untuk tips yang ketiga guys adalah mengkonsumsi suplemen yang dapat mengatasi jerawat guys. Maksudnya seperti apa ya? Di sini guys, yang pertama adalah suplemen yang mengandung prebiotik guys. Dan yang kedua adalah bakteri baik yang dapat membantu tumbuh Anda untuk melawan bakteri.
ya. Jahat ya, flora normal 70% sistem imun ya guys ya, atau sebenarnya yang terdapat sebenarnya pada saluran pencernaan Anda ya guys ya, harus mengkonsumsi suplemen yang banyak prebiotik guys. Ya. Yang kedua guys, mengkonsumsi suplemen yang mengandung zinc. Ya. Dan yang ketiga guys, mengkonsumsi suplemen antioksidan atau yang kita sebut adalah melawan radikal bebas. Nah, misalnya gini guys, kalau kita mengkonsumsi gorengan ya guys ya dengan minyak yang dimasak berulang kali, ya guys ya, otomatis guys ya, itu akan mengganggu ya saluran pencernaan kita guys. Nah, dan yang kedua guys adalah radikal bebas yang dihasilkan pada tubuh Anda. Nah, dan yang keempat adalah radikal bebas yang diproses dari metabolisme bakteri guys. Nah, jadi ya guys ya, di sini Oke, guys, tips yang terakhir guys buat kalian semua yang ada di situ ya guys ya. Gunakan sabun wajah yang mengandung tea tree oil guys. Ya. Kenapa? Karena dengan menggunakan sabun yang mengandung tea oil ya guys ya, itu sangat bermanfaat buat kulit wajah kita dan kulit tubuh kita ya guys ya, untuk membunuh yang namanya bakteri. Ya, dan tapi ingat guys, kalian harus menggunakannya dengan secara teratur. Kenapa? Dengan secara teratur ya guys ya, itu bisa mengurangi yang namanya jerawat yang muncul di wajah kita dan bumbung kita guys. Oke ya guys ya, sampai di sini tips 4 tips menghilangkan atau membuat jerawat yang membadat hilang dari tubuh kita. Semoga kalian semua di luar sana ya, di seluruh Indonesia ya, ini semoga info ini bermanfaat buat kalian semua ya guys ya, dan semoga Tuhan ya menyembuhkan jerawat kalian dengan menggunakan cara ini ya guys ya. Oke guys, terima kasih kalian sudah menonton untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Apabila kalian suka ya guys ya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share guys, agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari aku ya guys ya. Oke guys, selamat beraktivitas ya, semoga Tuhan memberkati.